Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan saya ini kami Lena Orinda yang bertugas di kesempatan kali ini tengah berada di Desa Selajabe, Kecamatan Cisang, Kabupaten Sukabumi. Yang mana kali ini setengah berkegiatan KTT dan Khatam Kubro ya, Khatam Kubro KTT di Desa Selajabe di tahun 2024 ini. Dan di samping lalu juga telah hadir Ketua KTT di Desa Selajabe dan juga anggota dari sekretaris dari KTT Desa Selajabe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada Ibu Siti Saada dan Siti. Nah, Ibu Siti, ini panggilannya enak ya, Ibu Siti gitu ya. Ibu Amel. Oke, okay. Amel. Oh, ini Amel. Ya, ini Kamel. Seperti lagu. Ada jadi iya betul. Ibu, terkait dengan kegiatan hari ini ya, ada Khatam Kubro di Desa Selajabe. Dan tujuan untuk Khatam Kubro ini seperti apa sih? Tujuannya untuk memperkenalkan seluruh warga Desa Selajabe. Oke. Kalau untuk pesertanya sendiri ini terdiri dari mana aja? Pesertanya RT/RW, ada posyandu dan ada anak-anak juga, majelis taklim. Oke, berarti ini dihadiri oleh seluruh warga masyarakat yang ada di Desa Selajabe dan juga ada perangkat desa kepala desa di wilayah kecamatan desa. Ada 13 desa. Ada 13 desa yang hadir pada kesempatan kali ini dan juga dihadiri oleh Bapak Camat langsung ya. Ibu Camatnya juga hadir ya. Oke. Harapannya dengan adanya Khatam Kubro ini seperti apa? Harapannya kemudian kedepannya warga masyarakat Desa Selajabe membaca Al-Quran lebih semangat lagi karena pedoman kita itu adalah Al-Quran. Oke, luar biasa. Oke, mungkin ibu juga ada pesan-pesan sendiri bu untuk warga masyarakat, terutama di Desa Selajabe ini bu. Ya, supaya pesan dan pesannya untuk warga Desa Selajabe khususnya setelah acara ini, mudah-mudahan kedepannya jadi terus kita membaca Al-Quran terus menerus setiap waktu. Oke, sobat Asyik dan itu dia bincang-bincang kita tadi dengan adanya Khatam Kubro KTT di Desa Selajabe Kecamatan Cisang. Mudah-mudahan juga ini menjadi salah satu contoh juga bagi desa-desa yang lainnya juga untuk melaksanakan Khatam Kubro di desa dia sendiri ataupun di wilayahnya demi bumi yang lebih baik lagi. Sobat Asyik, terima kasih Ibu Siti. Satu lagi boleh. Terima kasih kepada tim PKK dan tim Desa Selajabe atas dukungannya, kerjasamanya, komunikasinya, terima kasih banyak. Ini semuanya, panitia keseluruhan, semuanya kader PKK. Okay. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Oke, dan sekali lagi. Ada slogannya KTT. Slogannya apa? Ya. Oke, slogannya. KTT bersatu, bersaudara, berjamaah, bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini semangat banget ya Bu ya, yeah. Dengan Al-Quran untuk lebih menjadi pedoman bagi hidup kita, yeah. Terutama bagi kita umat muslim, yeah. Oke, sempat aja itu dia bincang-bincang kita di sela Khatam Kubro ini dengan Ibu Ketua KTT Desa Selajabe dan Ibu Sekretaris KTT Desa Selajabe. Dan saya Kamila Norin juga mengucapkan terima kasih kepada Desa Selajabe dan juga ini diinisiasi oleh PKK Desa Selajabe Kabupaten Sukabumi. Kamila Norin, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip.